Selama ini kami terpisah satu-satu sama yang lain. Ya, jujur ya, sebenarnya ya kangen sih untuk ibadah bersama di gereja. Jujur saya merasa kangen dengan panjenengan semuanya. Dan pada hari ini Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami dapat berkumpul lagi satu sama yang lain dalam gereja kami GKJW Wiyung ini. Saya merasa senang sekali gitu bisa beribadah bersama kembali setelah beberapa bulan nggak bisa beribadah. Saya senang sekali ya. Menurut saya ini ya luar biasa sekali ini. Sebelumnya melalui ibadah online, sekarang sudah bisa ibadah sih cukup senang. Ada ribetnya juga sih, karena harus melalui protokol COVID ini. Harus pakai masker, harus cek suhu badan. Terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami dapat berkumpul lagi satu sama yang lain. Perasaan rindu itu pasti ya, rindu untuk bertemu kembali secara ragawi, tetapi jujur secara manusiawi juga ada perasaan kecemasan, cemas bagaimana respon jemaat nanti, apakah mereka akan merespon luar biasa atau tidak sama sekali. Dan keraguan saya itu ternyata terjawab kemarin, yang saya duga sedikit saja yang datang, ternyata 80 lebih, ya kurang lebih 80 orang yang bisa ikut ibadah. Dan saya senang sekali, itu yang membuat saya semangat dan semakin yakin bahwa ya kita mulai ibadah saat ini. Walaupun kondisi seperti ini dan kita tetap hati-hati. Artinya 6 bulan memang kita ibadah secara daring, sekarang kita dapat berkumpul kembali. Kita merasa bahagia bisa berjumpa dan beribadah dengan saudara-saudara seiman, kemudian dengan Pak Pendeta. Kami menikmati ibadah perdana ini di masa normal ini. Semoga kedepannya bisa beribadah lebih baik lagi dan lebih bersemangat. Kalau pertama kali hari ini kita emang mengikuti ibadah di Surabaya, semangat sekali untuk mengikuti ibadah kali ini. Rasanya berbeda sekali dari ibadah-ibadah sebelumnya. Kita dikasih jarak dengan mematuhi protokol. Kangen, seneng, tapi juga sebenarnya was-was juga. Tapi semoga ibadahnya semuanya lancar, kita semuanya juga sehat, itu aja sih. Ya, yang pertama panduan dari Majelis Agung. Memang liturgi diperpendek termasuk pujian. Demikian juga arahan dari Wali Kota Surabaya
supaya tidak terlalu berlama-lama di satu ruangan. Apalagi ruangan itu ber-AC memang dilarang. Saya sengaja memang memperpendek semuanya supaya sekali lagi ya kita menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjelek supaya ibadah jalan semuanya baik-baik, sehat. Makanya diperpendek waktunya. Intinya kita tercukupi untuk ibadah di era new normal ini. Tentunya dengan ibadah yang singkat kita tidak masalah. Pada ibadah ragawi yang pertama ini, tentunya kami juga menjalankan sesuai yang sudah ditetapkan, dan ada memang salah satu jemaat di mana suhu tubuhnya di atas dari kriteria yang ditetapkan, tetapi puji Tuhan jemaat tersebut mau untuk mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Pertama saya senang, saya terima kasih kepada tim gugus tugas Dasi Matangguh GKJ Wiyung yang sudah bekerja keras, bagi saya luar biasa. Jadi semua lini ya saya sebutkanlah teman-teman yang terlibat, dan saya terima kasih, tetap semangat. Dan karena semangat mereka ini, maka saya berharap itu juga menyemangati jemaat, menyemangati mereka untuk bersama-sama datang ke gereja. Persiapan kami dari tim kesehatan gugus tugas Dasi Matangguh dalam rangka ibadah ragawi yang akan dilaksanakan oleh GKJW Jemaat Wiyung sudah kami lakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Dan pada hari ini kami telah melakukan untuk ibadah ragawi yang pertama, tentunya dengan protokoler kesehatan yang sudah kami tetapkan. Kalau persiapan terkait ibadah, ya kalau ibadah otomatis sterilisasi. Tapi kalau terkait dengan sterilisasi itu sendiri, ya tentu kita mempersiapkan desinfektan, kemudian melakukan penyemprotan di area dalam dan luar gereja. Persiapannya minimal 3 jam sebelum ibadah dimulai. Sumuk mas, tapi ya mau gimana lagi, kita juga harus melindungi diri dari pertama ya mungkin cairan desinfektan itu sendiri, jadi memang harus wajib APD, wajib digunakan. Iya memang puji Tuhan, Tuhan mempercayakan kita semua tim ini untuk melaksanakan ibadah ragawi GKJW Jemaat Wiyung. Jadi saya juga merasa senang diberikan tugas seperti ini. Ya mudah-mudahan kita semua bisa bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab. Gugus tugas GKJW Wiyung sudah menjalankan semua itu dengan segala baik sesuai aturan yang dengan protokol pemerintah. Yang Tuhan memberkati semua pekerjaan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semua. Kalau untuk pelayanan gugus sih sudah cukup memenuhi standar sih. Semuanya juga terperinci juga bagian masing-masing gugus dan tugasnya masing-masing. Untuk standar protokol kesehatan di GKJW Jemaat Wiyung ini saya rasa sudah memenuhi persyaratan, baik pemasangan stikernya, ada hand sanitizer, pengecekan suhu, kemudian social distance, jarak antar jemaat, kemudian ada petugas yang mengarahkan in-out-nya,
yang jelas tidak sampai bersentuhan secara fisik dan langsung. Itu adalah merupakan standar operasional kesehatan, protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan sejauh ini GKJW Wiyung memang sudah cukup baik. Tama-tama terima kasih banget untuk jemaat GKJW Wiyung sudah terima kami sebagai tamu untuk beribadah di sini perdana. Untuk semua yang telah disediakan dari awal runtutannya, cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus kita harus cek suhu, itu semua udah oke banget. Terus ya duduknya juga dikasih jarak. Terus semuanya itu disterilin setelah kita ibadah, itu udah sip, sesuai dengan protokol yang telah diperintahkan, dianjurkan sama pemerintah. Atas nama tim gugus tugas Dasimah Tangguh GKJW Jemaat Wiyung, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh warga jemaat di dalam pelaksanaan ibadah di era new normal ini. Tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar ibadah dapat berjalan dengan baik. Kami juga mohon maaf bila di dalam pelaksanaan ibadah ini ada hal-hal yang dirasa kurang nyaman atau tidak berkenan di hati jemaat. Hal ini semata-mata tim gugus tugas menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan kita bersama. Saya Erwin dari tim pendataan mengucapkan terima kasih di mana kita sudah menjalani ibadah ragawi mulai tanggal 5 September kemarin, hari Sabtu jam 5 dan juga hari Minggu tanggal 6. Terima kasih kami sampaikan untuk jemaat yang sudah memenuhi undangan. Bagi jemaat yang atau warga yang belum mendapatkan undangan bisa memperoleh di pengurus kelompok masing-masing karena nanti semuanya akan didata. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan selanjutnya di minggu berikutnya silakan Bapak Ibu datang, tapi jangan lupa kita tetap mengikuti protokoler yang ada. Lagi saya mengajak, pintu gereja sudah terbuka Bapak Ibu, mari membangun ibadah bersama-sama tetapi tetap jaga kesehatan, disiplin protokol kesehatan secara khusus bagi anak-anak dan juga yang lanjut usia. Mohon menyadari betul karena kondisi kita memang tidak biasa. Sementara ibadah online di rumah, nanti saatnya pasti tiba bersama-sama dengan yang lain. Tuhan memberkati, salam sehat untuk semua warga GKJW Jemaat Wiyung.